Selamat malam, Tanama Siaga 1. Tanggul jebol. Air sudah penuh. Selamat malam. Dilaporkan Babin Kamtibmas Kelurahan Tawangmas saat ini berada di rumah induk pompa Semarang Indah. Rumah pompa ini menggunakan 3 pompa yang berukuran 10.000 per detik dan saat ini berfungsi maksimal mengalirkan air dari Sungai Semarang Indah ke Sungai Banjir Kanal Barat menuju ke Laut Pantai Utara. Rumah pompa ini diharapkan kurun waktu 2-3 jam ke depan bisa menurunkan beberapa titik genangan air, diantaranya di sekitar Jalan Madukoro, Jalan Anjasmoro, Perumahan Blok A, B, C, Puri Anjasmoro, dan perkampungan serta perumahan Semarang Indah. Kita berharap dan berdoa semoga pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 19.30 waktu Indonesia Bagian Barat, cuaca mendukung sehingga air segera bisa menurun dan genangan-genangan hilang. Demikian dilaporkan Babin Kamtibmas Kelurahan Tawangmas, Aibtu Heri Sumbrewo melaporkan. Selamat. Yasin, Kuningan Semarang Utara, untuk Sungai Bom Lama sudah meluap. Air sudah mulai masuk ke pemukiman warga dan di makam. Mungkin bisa ditindaklanjuti bisa dibantu untuk tanggul pasir darurat